Bangsa Malaysia yang berjaya menolak dan mengawal nafsu daripada melakukan yang perkara tidak baik termasuk amalan rasuah akan dihormati dan dipercayai di seluruh dunia. Jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, dengan kepercayaan tersebut, rakyat dan negara akan mendapat lebih banyak manfaat dan juga peluang untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kejayaan. Apabila kita dikenali sebagai bangsa yang menolak nafsu, yang melakukan apa yang baik dan menolak apa yang tidak baik, maka semua di dunia ini akan hormati kita. Dengan itu, dengan kepercayaan yang diberi kepada kita, maka kita akan dapat lebih banyak manfaat, peluang untuk melakukan segala-galanya. Maka kita pun akan dapat naik ke pangkat yang lebih tinggi, kerana hanya orang yang berjaya menolak nafsu saja yang akan dipercayai oleh semua sebagai seorang pegawai ataupun pemimpin. Tun Dr. Mahathir berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri bulan Mei 2019 di Dataran Perdana Putrajaya. Tambah beliau, latihan untuk mengawal nafsu perlu diamalkan seumur hidup kerana memberi manfaat kepada seseorang untuk menjadi individu yang mampu melakukan sesuatu tugas atau amanah dengan cemerlang.